Selamat siang teman-teman dari Gudang Ujung 8 di Jalan Letda Sujono. Ini saya lagi main-main di sini, diajakin oleh Bang Hanafi teman-teman di Gudang Ujung 8. Ini ada Nopin, nah ini Bang Hanafi ini, Bang Napi. Ada Nopin 236, 278, 226, 298. Ini 226 lagi reparasi teman-teman. Tiba-tiba pas lagi nge-vlog gini hujan tadi, jadi buru-buru lari nyari tempat berteduh. Nah, ini Bang Napi lagi reparasi, lagi perbaikan-perbaikan. Tadinya saya mau ngincar naik 226 ini, saya kira dapat berangkat besok ke Solo. Rupanya nggak berangkat besok mereka. Tapi saya jadinya berangkat ke Bukit Tinggi itu besok teman-teman. Kayaknya naik 081 ini kalau dapat. Padahal hari itu ada osor loh yang jalan 206 ke Bukit Tinggi. Tapi nggak apa-apa lah. Tadinya saya penasaran naik 226 ini gimana sensasinya. Jadi karena tiba-tiba hujan gini, semuanya jadi ini, saya jadi nggak reparasi lagi. Nah, itu ada Pak Dami itu. Pak Dami lagi nyuci, Pak Dami nyuci mobil. Jadi batal reparasinya. Ini lagi pada ngumpul sini semua. Ini Gudang Ujung 8 teman-teman. Gudang Ujung 8 Letda Sujono itu tokenya Pak Zulkarnain. Kalau Ujung 8 Selambo itu almarhum Pak Wahab. 278 yang ini tuh yang pernah dinaikin oleh Bang Ahmad Wildani, yang dia dioper di Cikampek ke Nopin 200. Cuma sampai Jakarta doang, nggak jadi dia ke Medan. Dari Jember ini. Yang 298 ini patah Surabaya. Masih di sini hampir semuanya masih livery lama teman-teman. Yang ini oh, yang ini elang. Yang ini masih livery garis gini yang ungu. Yang abu-abu, yang 226, tapi yang ini nggak ada kupu-kupunya coba. Padahal yang ini sama yang 226 sama ini. Harusnya ada kupu-kupunya, cuman nggak ada kupu-kupunya. Yang 298 juga masih livery elang ini. Livery lama. Ini gara-gara hujan nih, pada ngumpul semua di sini teman-teman. Nah, itu Pak Dame lagi nyuci mobil. Mobil toke kali ya. Rajin Pak Dame ini. Jadi karena hujan gini nggak bisa review apa-apa lah. Aduh, sayang kali hujan teman-teman. Nanti saya akan buat stok konten untuk selama saya di Payakumbu. Jadi akan saya review satu persatu ini busnya untuk stok konten. Jadi mohon maklum ya teman-teman, nanti kalau videonya kesannya uploadnya telat. Takutnya nanti saya selama di Payakumbu, karena bus Payakumbu itu yang berangkat ke Jawa itu jam 7 pagi. Jadi takutnya nanti saya nggak kebangun, seharian nggak punya konten. Jadi mohon maklum ya teman-teman. Jadi ini saya juga dapat kiriman dari Bang Mas Didik Sena Transport, kaos ALS 226 teman-teman. Wah, mantap ini. Seandainya besok saya berangkat bareng 226 kan keren. Saya pakai kaos 226, berangkat bareng 226 menuju ke Bukit Tinggi. Tapi sayangnya nggak dapet teman-teman. Ya apalah, mungkin lain waktu
mungkin saya disuruh langsung ke Solo naik 226 ini. Nah, ini para krunya lagi santai semua, krunya 236 sama 226. Nah, itu Pak Damai lagi nyuci mobil. Yang tengah ini pin berapa ya? Eksekutif. No pin 368. Oh. Rute mana itu? 368. 386 saya tahu Cikampek. 368 saya enggak tahu. Nah, sayang kali hujan, teman-teman. Oh, emang 226 ini bodinya masih kinclong ini. Bahkan logo RS yang masih klasik pun gak dihilangkan itu. Tetap dipertahankan Rayo Santosanya. Jadi kalau Sabtu Nusa itu, teman-teman, dari jalan umum ini, itu ke sebelah kiri. Gak berapa jauh lah, hanya mungkin 100 meter lah. Ada gudang Sabtu Nusa. Sayang kali sih hujan, teman-teman. Padahal saya ini dapat undangan dari Bang Dio Kurnia itu untuk main-main ke area terlarangnya Kurnia. Seru kan padahal. Jadi nanti akan saya review yang 278 sama berapa ya? 298 patas Surabaya ini untuk stok selama di Sumatera Barat. Saya juga belum nempel stiker sih di 226 ini. Saya selalu lupa nempel stiker, teman-teman. Makanya ada beberapa bus yang saya sudah akrab sama krunya, sudah saya sering saya review, tapi stiker saya belum ada. Kayak 234 tuh saya belum nempel stiker. 386 saya belum nempel stiker tuh. Nanti kalau nempel stiker malah di hina netizen. Iya, kegiatan karena lagi hujan, teman-teman, jadi nggak bisa ini reparasi lagi, jadi semua pada santai aja di sini. Oh, tadi ini langitnya cerah loh, tiba-tiba hujan. Hujannya pun ini anginnya kencang, bingung juga saya. Daerah SMR aja hujan nggak ya? Jadi teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Kali ini, nanti saya akan upload lagi video-video lainnya. Hari ini akan berangkat itu 227. 311 itu sudah berangkat ke Bandung kemarin, bawa rombongan dari Langkat. Dan 221 juga katanya putar balik di Tangerang, teman-teman, gak nyampe ke Jogja mereka. Mungkin karena ada penumpukan penumpang kali di Tangerang itu. Ini hujannya makin deras, anginnya makin kencang juga nih. Saya juga mau bincang-bincang dulu sama kru 226, pengen akrabkan diri dulu, mengenal lebih dalam. Jadi sampai jumpa, teman-teman, di video-video selanjutnya. Kata stay safe, stay health, jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Bye-bye.